Salam jumpa sobat pecinta catur. Kali ini saya akan membahas tentang jebakan catur Latvian Gambit Skakmat dalam 6 langkah. Bagaimana caranya? Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di sini, putih memulai langkah dengan pion E4 dan hitam memulai langkah dengan pion E5. Putih melanjutkan dengan kuda F3 dan hitam melanjutkan dengan pion F5. Pion putih makan pion hitam di F5 dan hitam melanjutkan dengan gajah C5. Kuda putih makan pion E5 dan hitam mulai memainkan trik dengan gajah memakan pion F4. Skak, raja makan gajah dan hitam melanjutkan rencananya dengan menteri ke H4. Skak, jika pion G menutup, ada menteri ke D4. Skak, raja pindah ke petak G2 dan menteri makan kuda E5. Dalam situasi ini, hitam masih lebih unggul dari putih. Dari segi posisinya, kita balik lagi ke sebelumnya. Di sini, jika raja pindah ke G1, maka ini akan terjadi skakmat dengan menteri ke D4. Skakmat, dengan ini, skakmat dalam 6 langkah, tidak dapat dihindari. Baik sobat catur semua, pembukaan dan jebakan ini sangat layak untuk dicoba di rumah, terutama buat sobat catur semua yang masih pemula dalam bermain catur. Terima kasih buat sobat catur semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.